وقد قال في ثالث زهكل زهكت كان Indra hukat kalau menyenang mau kain siro pal bidaya tu, bopiro pro kawitane ilmu atau kawitane dunia atau kawitane apa wae. Sifatnya pemula-pemula itu zahadat mongkon ngendon-ngendon ini. Atau orang nyenang mau kain siro pal nihaya tu, piro-piro puncak ya berkoro. Yes, ini urusan apa wae. Inba aka ilayi hadho zirun naha ka anha tajim. Inba alamun ajak-ajak kain siro. Inba alamun ajak-ajak kain siro. Ilaiha maring umur-umur urusan apa wae. Ya urusan apa wae. Inda akalamun aja-aja ka isira ilaiha maring umur-umur dunia urusan dunia ya urusan ibadah apa wae. Apa zahirun apa mu zahire perkara. Nah kamu kok nyegah ka isira anya saking al umur apa batinun apa batine perkara. Ya wau, barang iki ning dunia mesti ana zahir, mesti ana barang apa. Ini mau contohnya gampang, kalau boleh balik ngalami, kalau beres kecelek wong alim, kalau boleh balik ngalami, kalau di menungso sering ngalami misalnya, kaya apa ya senengnya nak isu-isu, misalnya ngopi di daerah ini, atau melaku-melaku moro Tuban, atau daerah kulon, kalau kadang kepengen melaku-melaku di Tuban. Terus kepengen melaku-melaku di Tuban, ngilangi sumpah, nanti kan tak pikir. Dan kalau aku nak isu di Tuban, ya kepengen mulai. Kepengen mulai ngomahku ini, sing ngolah anakku, ngolah bojo. Nah, anak bodoh kok ingin Tuban kepengen mulai, akhirnya kan dia kepengen mulai. Saya ingin mengomong, tidak usah. Gue kan ada rasanya jadi yang ngalim. Mirumu kan mirumu, atau gue evaluasi. Terus pokoknya lu mau mulai, mau mulai. Jadi kan aku pengen ragam di Alphard ini. Di Alphard, di mobil mewah, enak ya apa. Gue enak, ada AC ini, ada TV. Terus gue enak. Tapi kadang-kadang dia mikir gini. Jadi ngomong di mobil mewah, kok medun. Nak medin dia kok tersaji kembali. Ya nak kode-kode akhirnya kepengen medin. Ya kamu salah ya, jadi itu pokoknya ngalasin. Paham ya? Terus pokoknya ngono orang sabar terang ngono. Pokoknya urung-urung dia ngono dijaga. Udah dihentikan. Batin. Maksudnya batin itu kenikmatan kan gak bergantung fisik kan. Kenikmatan itu urusan nomor roha. Rasa berjilat-jilat ini jadi sikap aku nerang aku mau protes bangun aku protes jadi aku suka aku ini bilang aku mau ngertek no sikam aku tak bantu ngertek aku malah geger paham ya jadi ini semua telik utuhnya jadi ya semua terus kalau gak gerapi lu sering belum kalau gak jarang lu kecuali mucal temeriki kalian kadang-kadang mucal ya baik kalau lu mau ini kalau ini namun mucal-mucal juarang banget kalau lu ya perkara ini ngerti nih ngerti pendungo nang barang kritis misalnya dolanan. Wes wah wasit bayangno. Barang wasit bayangno kan ora sing kono kepengin mulai. Lah nek ujug-ujuge kepengin ning kene lha opo ora ono barang sing kene cukup kan ono to. Iya bos. Wedang yo ono kan. Yo kepengin numpak mobil mewah. Jebule bareng numpak Alphard wis kesel. Cah kok ora tok omah. Terus jare kepengin numpak mobil mewah kok kepengin nang tok anak kode-kode kepenang ke rumah, gak usah lu mau aja kan. Terus ke rumah. Terus ke rumah. Ini kira-kira ada gambaran. Karena orang-orang yang usul itu sholatnya biasa. Gara-gara uribe itu usul. Itu yang sholat sunat itu maksudnya. Tapi sholat juga pengen munajat dari pengiran. Saya pas mulang ya munajat. Terus bodohnya munajat. Mana nanti si Dina Umar itu mucal. Ya mucal ke sekolahnya itu ini fatwa. Terus dihiling no diam. Ya Umar. Saat ini wahai sholat, maksudnya sholat sunat. Wahai sholat kebliah sunat. Sejari Sayyidina Umar, apa yang saya ajarkan kamu gak kalah pahalanya dari sholat. Perkara ini dihitung, sholat kebliah ya ibadah perintahnya pengiran. Wong ngalim mulang ya ibadah perintahnya pengiran. Ini senikmatku mulang ya ibadah. Enggak nikmatnya siksanan sholat ya apa? Ibadah. Mulanya jari Sayyidina Umar, sing tak lakoni saiki ora kalah sampai apa? Sholat. Semua syurga Imam Malik menjadikan utang muatan. Suatu saat Imam Malik mulang, nanti ono agan, diterus no. Terus sebagian makmu, sebagian sing ngaji kum ni. As-salat ya Imam Ahli Madinah. Niki waya salat ya Imam Ahli Madinah. Maksudnya waya salat kopiah. Siapa Imam Malik? Makun nafihi apa yang kita alami sekarang, gak kalah afdal lah dengan apa? Salat. Maksudnya logikanya ngoten. Sholat itu apik mergo napa perintahe pengiran. Lah nek padha-padha perintahe pengiran wong alim mulang perintahe pengiran. Paham ya?
Ya, maksudnya mulu kira-kira gitu. Jadi, terus pokoknya anggar ada barang zohir, ya ada barang apa? Ya, urusan apa? Ya, urusan apa?